Saat ini saya berada di Nazaret, dan siapa yang tidak kenal dengan Nazaret, bahwa Nazaret adalah tempat di mana Yesus berasal, dan Nazaret juga adalah tempat di mana Yesus pernah ditolak. Nah, dari tempat ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya. Dan Alkitab sendiri mencatat bahwa karena ketidakpercayaan mereka, maka mujizat sangat jarang dilakukan di tempat ini. Nah, artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini, kita harus percaya kepada yang namanya Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam kehidupan kita, harus percaya kepada Tuhan. Jika mau mengalami berkat Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan, percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.